Ribuan warga memadati pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka bakti sosial NKRI Peduli di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Domboraya, Kota Gorontalo. Pasar murah tersebut menjual berbagai komoditas pangan dan bahan kebutuhan pokok lainnya, seperti beras, rempah-rempah, telur, minyak goreng, gula pasir, dan ikan segar. Harga kebutuhan pokok disubsidi oleh Pemprov Gorontalo dan dijual dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat. Beras kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram dan satu kantung plastik telur berisi 10 butir dijual dengan harga Rp5.000. Begitu pula rempah-rempah seperti rica, bawang merah, bawang putih, dan ikan segar juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat. Idris mengutarakan NKRI Peduli adalah program pemerintah Provinsi Gorontalo yang diarahkan untuk membantu masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim pada tahun 2012 hingga 2017. Program tersebut kemudian dilanjutkan kembali pada periode kedua dan akan terus dilaksanakan hingga akhir masa jabatan pada tahun 2022 nanti. Hingga awal Maret 2019, bakti sosial NKRI Peduli sudah dilaksanakan sebanyak 23 kali di seluruh kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Selain diisi dengan kegiatan pasar murah, bakti sosial NKRI juga menggelar pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Karena tugas pemerintah itu, Bapak Ibu sekalian, tiada lain adalah yang pertama, kita harus mampu meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Kalau sudah terpilih kedua kali, tidak ada lagi ketiga kali, buat apa lagi kita mau berhubungan langsung dengan rakyat. Tetapi Pak Rusli, saya bersama Pak Asisten, pimpinan OPD, Kepala Biro, tidak demikian. Karena apa? Karena pemerintah itu ada, karena rakyat ada. Sehingga itu kegiatan NKRI Peduli ini dilaksanakan sampai dengan berakhir masa jabatan Pak Rusli, saya maupun dengan pimpinan OPD. Pada pasar murah di Kelurahan Leato Selatan, Pemprov Gorontalo menyediakan 5 ton beras, gula pasir sebanyak 1,2 ton, minyak goreng 1,8 ton, serta bawang merah, bawang putih, dan cabai. Masing-masing 250 kg. Ada juga ikan tuna sebanyak 700 paket dan telur 10.000 butir.